Teman-teman, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah tentang ayam, ular, dan Raja Wali? Kisah yang sedemikian melegenda yang diceritakan turun-temurun dari orang-orang terdahulu. Kisah ini sangat menarik dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, Anda bisa mengambil intisari dari kisah ini. Ayam menggambarkan sosok manusia yang lemah. Ular menggambarkan sebagai setan, dan Raja Wali adalah menggambarkan sosok seseorang yang sangat hebat, sangat berwibawa dan percaya diri. Nah, bagaimana kisahnya? Silakan teman-teman ikuti saja dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan apakah teman-teman ini memilih menjadi ayam atau teman-teman memilih menjadi Raja Wali. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal, ayam mewakili sosok manusia yang bermental lemah, bermental miskin, penuh ketakutan, penuh keraguan, penuh ketidakberdayaan. Nah, apa yang terjadi jika manusia mempunyai sifat tersebut? Ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka, ayam akan menjadi makanan ular. Ular itu menggambarkan setan ya. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang negatif, kebencian, kemarahan, iri, dengki, ketakutan, itu adalah setan. Nah, gambarannya sangat sederhana sekali, teman-teman. Anda kalau menjadi manusia yang lemah seperti ayam, ayam itu dimakan oleh ular. Slup, dimakan. Maksudnya adalah ketika Anda itu menjadikan diri Anda seorang yang lemah, mempunyai mental penakut, peragu, ya, Anda akan menjadi makanan ular. Ular tadi apa? Mewakili sosok negatif, sosok setan. Yang di sini dimaksudkan adalah hal-hal yang merugikan Anda. Ya, gampang dimakan. Ya, ular isinya ada apa? Kebencian, ada ketakutan, keraguan. Apalagi ada pesimis dan hal-hal negatif lainnya. Maka jika Anda memilih menjadi ayam, ya Anda akan dimakan oleh ular. Tapi berbeda hal ketika Anda ini memilih menjadi Raja Wali. Maka Raja Walilah yang memakan ular. Ada ular, Raja Wali terbang, maka akan dimakan ya. Jadi itulah gambaran sederhananya. Anda ketika memilih menjadi ayam, ya gerak Anda akan terbatas. Perhatikan ayam ya, dia bangunnya pagi-pagi sekali. Mungkin Anda belum bangun, ayam sudah bangun duluan. Dan ayam itu ya, ketika mereka lapar, mereka kan rukun, tapi begitu dikasih makanan sama yang punya rumah, pure gitu, mereka berebutan, bahkan bertarung. Itulah sifat ayam. Mereka saling berkelahi hanya untuk memperebutkan makanan yang diberikan oleh majikan atau pemilik. Itulah gambarannya, teman-teman. Sudah makannya sedikit, harus rela bangun pagi, masih keroyokan lagi untuk memperebutkannya. Tapi beda hal kalau Raja Wali ini adalah sosok rajanya di angkasa, di udara. Predator nomor satu di udara. Raja Wali itu mau terbang kemana saja bebas. Ya, ke sana kemari jauh, terserah dia. Bukan seperti ayam yang lingkupnya terbatas. Ayam Anda lepaskan ya paling nggak jauh-jauh dari pekarangan gitu ya. Kalau Raja Wali kemana-mana bebas. Raja Wali itu kalau mencari makan, teman-teman, dia tidak setiap hari. Sekali dapat daging besar, ya, dapat buruan besar, dibawa pulang ke sarangnya. Oke. Dalam bidang ekonomi kan seperti itu. Ayam, ya, makanan kecil-kecil, tiap hari, tiap bangun pagi, rebutan. Gitu. Raja Wali sekali dapat besar, bawa pulang. Bisa untuk persediaan berminggu-minggu, bahkan satu bulan atau lebih. Nah, belum lagi sifat Raja Wali ini keren kalau Anda perhatikan. Dari bentuk fisiknya, dari bulu-bulunya Raja Wali itu indah, menawan. Dan sebagai sosok menggambarkan manusia yang hebat, yang mempunyai wibawa, mempunyai karisma. Mata Raja Wali itu sangat tajam sekali, pandangannya jauh sekali sehingga bahkan ikan di laut ya, di dalam laut pun Raja Wali tahu di angkasa dia bisa menukik ke bawah, mengambil ikan dan dibawa terbang.
sebagai seorang yang mempunyai visi dan misi ke depan yang sangat jauh. Itulah orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat menggambarkan demikian. Paruh Raja Wali itu sangat tajam sekali, bisa merobek daging-dagingnya yang keras gitu, sangat kuat sekali. Artinya apa? Sebagai seseorang yang hebat, kata-katanya ini bisa mempengaruhi siapapun. Ya, kata-katanya bisa menghipnotis siapapun, mempunyai pengaruh yang luar biasa. Belum lagi apa? Cakarnya, ya. Cakarnya Raja Wali itu juga setajam pisau, bisa ngangkat kambing bahkan, dan sebagai alat pertahanan diri yang luar biasa. Itu menggambarkan Anda jika menjadi orang yang hebat, atau tepatnya memilih menjadi orang yang hebat, ya Anda menjadi orang yang pemberani, mempunyai daya tahan yang luar biasa secara fisik, secara mental, secara jiwa atau batin. Dan konon katanya Raja Wali ini ya ketika sudah tua begitu mendekati kematiannya, dia akan terbang ke arah matahari, sungut ke arah matahari ke atas begitu. Setelah sampai tinggi, dia akan turun lagi, nah, sampai di sarangnya, diam hingga dia menanti ajalnya. Ya, sebagai orang yang luar biasa hebat, ketika sudah mencapai umur yang dewasa, ya bahasanya ini kan tadi ke matahari ya, kalau manusia ya, kalau orang Islam ya kita ngadepi kiblat gitu ya, menghadap Tuhan. Setelahnya diam, gitu. Ya, tidak lagi berisik, tidak lagi seperti ya anak-anak muda yang masih butuh pengakuan dan lain-lain, ya menjadi tenang. Itu teman-teman. Kalau Anda menyadari di bumper video saya, ya di awal biasanya Anda akan melihat ada suara bunyi Raja Wali dan burung terbang. Gitu. Nah, itu kenapa saya sering menggunakan istilah roh Raja Wali. Roh di sini adalah spirit, ya, semangat, spirit secara spiritual. Kita mengadopsi gambaran-gambaran supaya mental kita seperti orang yang mempunyai mental Raja Wali. Ya, demikian, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Apakah pilihannya Anda menjadi ayam yang gampang dimakan oleh ular, menjadi santapan ular, ataukah Anda memilih menjadi Raja Wali yang memakan ular sehingga tidak terpengaruh dengan namanya kebencian, iri dengki, ya itu hanya makanannya, sangat-sangat tidak terpengaruh. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye.